Ya pemirsa, perlombaan bola voli Bupati Cup jenjang SMP tingkat Kabupaten Muara Jambi perdana resmi dibuka oleh pejabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah di SMP Negeri 7 Kecamatan Jaluko. Bertempat di SMP Negeri 7 Jaluko, pejabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus serta Kepala BPKAD alias hadir dalam pembukaan voli perdana jenjang SMP tingkat Kabupaten Muara Jambi pada event voli Bupati Cup 2023 yang diikuti SMP di 11 kecamatan sekabupaten Muara Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari siswa yang memiliki bakat di bidang voli sehingga nantinya bisa dibina dan bisa meraih prestasi di tingkat perlombaan voli lainnya. Bupati Cup Bola Voli Kabupaten Muara Jambi untuk tingkat SMP tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Muara Jambi mengatakan, selamat bertanding untuk siswa-siswi yang mengikuti ajang tersebut. Ia berpesan agar para peserta dapat menjaga nama baik kecamatannya, berkompetisi dengan sehat, dan bertanding dengan sportif baik. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan siswa-siswi yang berkualitas di bidang bola voli dan nantinya akan dibina agar bisa ikut di jenjang perlombaan bola voli lainnya. Berkompetisi dengan cara yang sehat, ya, sportif, junjung tinggi, nilai-nilai sportif, jangan bermain curang. Saya minta. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi Firdaus mengatakan, kegiatan Bola Voli Cup ini sudah digelar beberapa hari lalu pada babak penyisihan yang diikuti 11 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar bertanding, namun juga untuk mencari siswa yang berbakat dan nanti bisa dibina. Biasa, itu jenjang SMP, usia rata-rata 15 tahun, mereka memperlihatkan skillnya. Jadi dari awal sampai ke final nanti insya Allah saya hadir langsung melihat, dan saya sangat takjub. Mereka sudah seperti atlet profesional, jadi tinggal kita nanti melalui kepala sekolah dan guru olahraganya untuk terus melakukan pembinaan. Dan harapan kami juga kepada orang tua untuk mendukung anaknya. Saya yakin nanti akan hadir atlet sekelas nasional dan pemuda internasional dari Kabupaten Muara Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.